Kalau sukar tu, kalau kita tengok, ya kita kena tengok. Pertama, kita tak pernah dapat emas. Ini update dengan perbincangan MSN, KBS berkenaan NFDP. Kita ada meeting hari tu. Saya ingat kita tunggu NFDP ni meeting. Kita ada certain finalize tentang pelantikan technical director. Saya ingat tengah final mungkin akan sampai ke ke peringkat YB Menteri nanti. Peringkat saya dengan KPMSN telah interview, telah berbincang dan mungkin secepat mungkin kita mungkin akan melantik. Should come under FAM lagi sebab technical still come from FAM. So pelantikan new TD dekat sana. Setakat ni masih dalam mix punya. Jadi kita tak tahu akan datang akan ada apa, akan ada perubahan. Kerana saya tahu Wabi Menteri masa saya Jeddah ada mengadakan apa town hall town hall dengan semua penggiat persatuan dengan kelab. Jadi saya belum dapat outcome daripada pihak daripada menteri lagi macam mana. Mungkin ini, pihak ini update on women's football dari balik dari Jeddah sebab pun ada sentuh sebab untuk women's football kat sana. So women's football always FIFA memang always dia selalu emphasize untuk kita promote dan kita buat, dan we have already kita punya league, our youthnya league juga, dan kita tengah tengah aktif to promote our women football with certain level and certain level. Datuk, menjelang 2024 juga Datuk pun kita tahu RCD yang Paris dan Olympic, apa harapan Datuk untuk atlet-atlet kita dan apa yang pasukan yang akan layak? Saya baru meeting tadi dengan OCM, dengan tim saya ada tim CDM saya, lima atlet ni tengah yang kita buat, dan pada awal Januari nanti saya akan ada meeting mereka dengan lima-lima ni. Hanya kerana kesuaian sekarang mereka ni ada China di Langkawi, ada sekarang tengah yang siapa nama tu, betul kan, tengah ada tournament dekat China dengan ni semua. Tapi saya ada buat phone call dan kita akan ada pihak saya dengan pegawai saya dekat OCM dan MSN tengah untuk buat second meeting dengan mereka di Kuala Lumpur, untuk bawa mereka meeting untuk melihat yang pentingnya apa keperluan. But setakat ni mereka, walaupun mereka bukan berada dalam road to goal, saya pun dah cakap dengan WB Menteri kita kena support dan mereka pun bersetuju apa yang ada kita boleh bantu pada dengan persatuan. Setakat ni pun pihak menteri dan juga AKBS membantu. Jadi dan tugas saya untuk pastikan daripada atlet ni tidak ada apa kurang yang kita boleh bantu, dan sudah tentu saya MSN memang boleh dapat bantu dengan apa ada kekurangan daripada mereka. Setakat ni lima. Jadi saya RTG betul saya dalam komiti, tapi keningat saya CDM pada kesuan. Saya nak pastikan lima ni dulu. Saya tengah kumpulkan lima ni dan saya tengah lihat apa keperluan lagi, dan selepas tu kita tunggu lagi bulan 4 ni badminton, Azizul Hasni, Pandalela dengan ni semua akan masuk, yang lain ni semua. From there nanti kita makin dekat. Hanya pemain-pemain ni dah ada dalam RTG, mereka dah dapat apa semua keperluan asas. Jadi saya pun dah pantau daripada awal, maknanya mereka go through. Bila bulan 4, bulan 5 tu dah tinggal 1 bulan, 2 bulan lah. Tapi diorang dah faham dan kita dah banyak kali jumpa tentang betapa negara nakkan pingat emas yang pertama. Walaupun saya perlu nyatakan pada semua peminat, kali ini bukan senang, lagi sukar kalau compare tahun lepas. You boleh sendiri tengok kalau kita tengok dengan semua. Tapi apa-apa pun boleh terjadi, kita kena usaha biar nanti tak ada menentukan kita. Jadi macam mana pihak saya dan juga ada MSN dan KBR mesti berusaha sehingga pada hari perlawanan pada di Olympic di Paris. Walaupun kita tahu sukar masuk tu. Ya. Tadi mention sukar tu mungkin boleh elaborate. Kalau sukar tu, kalau kita tengok, ya kita kena tengok. Pertama, kita tak pernah dapat emas. Kedua, siapa nak dapat emas ni memang terbaik dalam dunia. Dan kedua, kita tengok betul kalau saya pergi zero in, kalau you tengok dari segi persembahan rekod, Azizul Hasni yang paling dekat. Ya, kita tak boleh nafi. Kedua, mungkin Aaron. Itu semua, tapi Aaron belum lagi stabil. Quarter final, semi final belum ada menang sekali dengan apa semua. Tapi mungkin dalam Paris kita harap dia timah kemuncak dia. Jadi dengan situ, jadi rekod menunjukkan dua. Compare dengan before dulu, banyak lagi yang Lee Chong Wei ada peluang dengan semua. Itu kita perlu sedar kat situ. Kali ni di Paris lagi sukar untuk mendapat emas. Tetapi sudah tentu RTG yang mana diketuai oleh YB Menteri dan Tan Sri Nozar dan saya sendiri akan bekerja keras. Untuk mencuba sehabis mungkin untuk kita mendapatkan emas. Kadang-kadang kalau kita tengok dulu di mana ya yang patutnya badminton tu kita dapat di Brazil, sikit lagi tak emas, tapi rezeki kita tak dapat, Tuhan belum nak bagi lagi. Jadi kita tak tahu kalau rezeki ni Tuhan nak bagi di Paris.
Jadi ini kita tak tahu, dan mungkin ada atlet 5 ni, bila saya study, saya pun dapat pandangan daripada pegawai MSN dengan OCM, satu dua orang mungkin boleh buat upset. Mungkin Syazrin, yang Labraya tu, dia antara ni yang NCP. Jadi ini kita, jadi kita tak boleh menolak andaian ni. Tapi pada dasarnya ada lebih suka juga, ada peluang. Kalau kita ada 5 atlet memang semua pernah masuk final semua, then kita nampak ada peluang. Salah satu ni fail, kita boleh masuk ni. Tapi kita tetap usaha, peluang tetap ada dengan izinnya. Tu semua.